Mengenal pohon asam, punya rasa buah unik dengan beragam kegunaan. Pohon asam, Tamarindus indica, adalah sejenis pohon yang menghasilkan buah asam yang dikenal dengan nama asam jawa atau tamarin. Buah ini sering digunakan dalam berbagai masakan tradisional di berbagai belahan dunia. Pohon asam adalah pohon yang berasal dari daerah tropis Afrika, tepatnya di Sudan dan sekitarnya. Kini, pohon ini telah menyebar luas di berbagai belahan dunia yang memiliki iklim tropis dan subtropis, termasuk Asia dan Amerika. Pohon asam memiliki batang yang tinggi dan berkayu, dengan daun majemuk yang terdiri dari beberapa helai daun kecil. Buah asam jawa yang dihasilkan berbentuk polong dan mengandung biji-biji kecil berwarna coklat. Buah asam jawa memiliki beragam kegunaan, di antaranya bumbu masakan. Buah asam jawa sering digunakan sebagai bumbu masakan untuk memberikan rasa asam segar pada hidangan. Contohnya adalah dalam pembuatan sambal, sup, gulai, dan masakan kari. Minuman segar, buah asam jawa dapat diolah menjadi minuman segar yang menyegarkan, seperti jus asam jawa atau air asam. Pengawet makanan, ekstrak buah asam jawa sering digunakan sebagai pengawet alami untuk makanan karena memiliki sifat antimikroba. Obat tradisional, di beberapa budaya, buah asam jawa digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan, demam, dan peradangan. Siapa yang baru tahu, ayo gali lebih jauh di pertanian modern.